guys, langsung aja. Jadi kali ini aku mau bikin masker. Jadi kita nggak usah lama-lama. Jadi pembahasannya di sini kita bikin masker untuk mencerahkan wajah sekaligus untuk menghilangkan jerawat. Kalian bisa lihat ya guys ya, ini kamera asli banget, dia ngerekam banget jerawat aku. Jadi aku lagi breakout juga. Terus di sini aku mau mencerahkan wajah aku sekaligus mau juga menghilangkan jerawat aku guys. Nah, dan masker apakah yang aku pakai guys? Jadi di sini aku udah ngeracik maskernya. Silahkan kalian coba di rumah masing-masing. Ini maskernya bagus banget guys. Jadi dia itu fungsinya bisa mencerahkan, bisa menghilangkan jerawat sekaligus guys. Bahkan kalian yang punya bekas jerawat, kalian juga bisa pakai masker ini. Nah, jadi masker ini terbuat dari tepung beras guys. Jadi bagi kalian mempunyai tepung beras asli, silahkan kalian langsung aja pakai. Dan bagi kalian yang gak mempunyai tepung beras asli, kalian bisa menggunakan berasnya langsung, terus kalian giling dulu deh gitu ya guys ya. Kalau aku mau yang praktis aja, jadi aku langsung menggunakan tepung beras guys. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin dulu. Jadi fungsinya tepung beras ini nanti untuk mencerahkan kulit wajah kita. Terus tepung beras ini nanti aku bakal campur dengan air mawar guys. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini sendiri ya guys ya cara pembuatannya. Jadi langsung aja inilah cara pembuatannya guys. Ya guys, silahkan kalian sediakan mangkuk kayak gini. Kalau aku ini mangkuk khusus untuk masker ya guys ya, jadi bebas wadahnya. Dan silahkan dimasukkan 1 sendok teh tepung berasnya dan 1 sendok teh air mawarnya guys. Jadi ini takaran untuk satu kali pakai aja ya guys ya. Jadi aku pakainya nggak banyak-banyak, aku hanya pakai untuk semuka aja kayak gitu ya guys ya. Dan ini kita dicampur-campur dulu kayak gini sampai benar-benar merata. Jadi nanti kita tambahkan sedikit jeruk nipis. Jadi fungsinya jeruk nipis ini karena aku ingin mencerahkan wajah aku sekaligus untuk menghilangkan jerawat aku, makanya aku tambahkan jeruk nipis ini guys. Jadi jeruk nipis ini fungsinya untuk menghilangkan jerawat nantinya ya guys ya. Dan aku rasa kalian boleh belajar untuk memakai jeruk nipis bagi yang gak cocok. Jadi berlahan aja, awalnya aku juga gak cocok dengan jeruk nipis, dan lama kelamaan wajah aku terbiasa dengan jeruk nipis. Karena fungsi jeruk nipis itu banyak banget ya guys ya, salah satunya untuk kulit berminyak dan berjerawat. Nah, ini maskernya udah jadi, mari kita coba. Dan jangan lupa dicuci wajahnya terlebih dahulu guys. Nah guys, ini masker tadi, silahkan aja kita pakai. Jadi dia itu langsung aja kita pakai kayak gini. Dia ini untuk menghilangkan jerawat, terus untuk mencerahkan wajah sekaligus gitu guys. Jadi kalian bisa langsung dipraktekin ke wajah kalian masing-masing. Dia itu cocok banget untuk tipe kulit apapun, maksudnya semua jenis kulit, semua jenis tipe kulit apapun dia cocok guys. Terus gimana kak dengan aku yang gak cocok dengan jeruk nipis? Nah, aku rasa ya guys ya, bagi kalian yang punya jerawat terus kalian gak cocok dengan jeruk nipis, gak apa-apa, pakai aja sedikit. Aku juga sedikit kok pakainya. Nanti lama-lama wajahnya akan terbiasa. Aku dulu awal-awalnya juga kayak gitu. Aku gak terbiasa pakai yang namanya jeruk nipis itu di wajah aku, terasa perih gitu kan ya. Nah, aku rutinin aja pakainya gitu guys. Jadi setiap aku masker, aku tambahin sedikit jeruk nipis, dan lama-lama wajah aku tuh terbiasa. Kenapa aku suruh banget kalian pakai jeruk nipis? Karena jeruk nipis itu bagus banget loh guys untuk wajah kita yang berminyak. Gimana dengan wajah kering guys? Nah, kalau dengan wajah kering ya kalian boleh ganti aja lah sama air mawar ya guys ya. Tapi tadi aku udah tambahkan air mawar juga. Sebenarnya air mawar itu kan fungsinya untuk mencerahkan dan menghilangkan jerawat juga. Nah, jadi lebih afdolnya, agar lebih komplitnya, makanya aku campur bahan ini. Dan ini kalian tahu guys, ini rasanya nggak rasa apa-apa. Jadi rasanya ini dingin banget, terus enak banget di kulit wajah. Silahkan aja nanti kalian coba ya guys ya. Aku merasakan ini enak banget, udah kayak masker-masker di klinik gitu ya guys ya. Silahkan dicoba, terus nanti didiamkan sekitaran 15 menit. Lalu bilas deh dengan air bersih. Oh iya, jangan lupa ya guys ya, kalian lakukan masker ini 2-3 kali aja dalam seminggu. Jadi masker itu juga nggak boleh terlalu sering, nggak baik juga dan nggak sehat juga untuk kulit wajah kita guys. Nah guys, aku ngerasain cenut sedikit di bagian jerawat aku. Mungkin ini karena jerawatnya masih segar banget, kena jeruk nipis, jadi dia agak sedikit cenut. Tapi kalau dia cenut itu menandakan dia lagi bereaksi guys, jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, ini maskernya udah habis.
Dan bagi kalian yang mau mendiamkan sampai kering boleh. Kalau aku sih nanti setengah kering aja, lalu aku scrub deh. Oke guys, kita tunggu sampai setengah kering. Guys, ini udah, aku kebablasan guys. Jadi ini udah nggak setengah kering, tapi dia ini benar-benar udah kering banget. Kalian lihat ini udah retak gitu. Nah ini aku lap pakai basah ya guys ya, kain basah. Jadi kainnya ini lembut banget. Jadi bagi kalian yang punya spons, silahkan kalian lap sama spons atau bisa kalian cuci langsung dengan air. Jadi karena aku pengen liatin secara langsung perubahannya kepada kalian, makanya nih aku lap pakai ini langsung di depan kamera ya guys ya. Jadi aku tuh ngerasain dia itu nempelnya kuat banget di kulit wajah aku. Terus dia itu benar-benar ngeresap gitu ke kulit wajah aku. Kalian juga bisa lihat wajah aku sedikit kemerahan karena masker ini. Tapi kita lihat ya guys ya, gimana sih hasil pada akhirnya si masker ini. Aku ngerasain di wajah aku sekarang itu lebih segar banget. Bagi kalian yang ingin mencerahkan wajah sekaligus ingin menghilangkan jerawat, kalian boleh pakai masker ini guys. Ini masker alami banget dan gampang banget, mudah banget untuk kita dapatin. Dia itu juga praktis banget dan gak terlalu banyak mengeluarkan biaya ya guys ya, dan bisa kita pakai beberapa kali pakai gitu guys. Jadi bagi kalian yang membuatnya banyak, bisa juga kok kalian simpan di dalam kulkas dulu, nanti di hari yang ketiganya kalian bisa pakai lagi masker ini guys. Nah guys, aku udah merasakan ini wajah aku udah segar banget dan aku merasakan agak lebih cerah gitu ya guys ya. Aku ini mau bersikapnya sebersih-bersih mungkin. Nanti aku liatin ke kalian before afternya ya guys ya, wajah aku dan sebelum aku maskeran dengan masker ini. Jadi aku sangat merekomendasikan masker ini guys, masker alami ini, masker yang sangat bagus banget. Aku gak nyangka juga jika aku memadukan sedikit jeruk nipis dengan air mawar, maka hasilnya akan sebagus ini guys. Oke guys, semoga info ini bermanfaat. Selamat mencoba, semoga kalian berhasil guys. Sampai ketemu di tips selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.